Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, masih bersama Cak Basman yang ingin menjelaskan ada suatu kejadian yang sangat jarang terjadi dulur. Posisi ada di panorama Tumpak Sewu Semeru Lumajang. Nah, jadi di destinasi wisata internasional yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang ini dulur. Nah, itu ada suatu kejadian pada pagi hari tadi jam 7 pagi dulur. Wah, ada banjir yang sangat besar dulur. Nah, banjir yang sangat besar ini ditengarai banjir kiriman lahar dingin dari Gunung Semeru dulur. Nah, seperti yang kita ketahui bersama di tampilan virtual di depan kita ini, bahwa Gunung Semeru itu sendiri mempunyai jalur lahar sendiri dulur, yang biasa kita liput, yang nantinya itu menuju ke beberapa mbesuk dulur. Salah satunya mbesuk Popokan dulur. Nah, di jalur yang beberapa kali oleh Cak Basman dan Bang Iwan ini dibuatkan video di jalur lahar yang seperti terlihat ini dulur. Nah, biasanya melewati jalur lahar itu dulur. Nah, di daerah situ itu dulur. Nah, cuman karena ada kejadian banjir lahar dingin di panorama Tumpak Sewu dulur. Nah, berarti ini ada kemungkinan bahwa lahar yang keluar dari kawah Jonggring Saloko Gunung Semeru dulur itu bisa saja meluber yang akhirnya keluar dari jalur yang seharusnya dulur. Nah, fakta membuktikan jam 7 pagi tadi itu ada banjir lahar dingin di jalur ini, jalur sungai air terjun Tumpak Sewu Lumajang. Kalau di Malang Cuban Sewu. Kalau di Malang Cuban Sewu Malang. Nah, itu dulur. Nah, seperti yang terlihat di tampilan berikut ini dulur. Nah, oke, itu sekilas saja dulur tentang kejadian yang bisa dilaporkan oleh Cak Basman pada pagi hari ini. Segera Cak Basman akan investigasi langsung ke lokasi. Seperti apa kondisi di panorama Tumpak Sewu Kabupaten Lumajang. Terima kasih buat Belu-Belu Basman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolan mangan bareng Cak Basman.